Pemirsa, seorang warga Dendang berhasil diamankan petugas kepolisian usai melakukan aksi pembakaran lahan. Atas perbuatannya, pelaku saat ini tengah dilakukan pendalaman kasus oleh kepolisian. Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan seorang pelaku pembakaran lahan inisial KW di Kecamatan Dendang yang terjadi pada Jumat 6 November 2020 sekira pukul 13.50 siang. Lokasi pembakaran lahan tersebut bertepatan di SK1 Desa Jatimulyo. Lahan tersebut merupakan miliknya sendiri yang diduga sengaja dibakar. Saat ini proses penyidikan tengah berjalan dan didalami oleh aparat. Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Deden Nur Hidayatullah mengatakan, luasan lahan yang terbakar sekira 1,5 hektar. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa korek api dan alat penyulut api. Kejadian bermula dari laporan hasil pantauan asap digital dari kamera CCTV yang melakukan monitoring munculnya titik hotspot di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya dan di Provinsi Jambi pada umumnya. Pihaknya langsung bergerak cepat mengirim pasukan yang dalam hal ini tim gabungan TNI, Polri, BPBD, Tagana, dan Manggala Agni. Atas kejadian tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang 41 tahun 1999. Dalam pasal tersebut berisi, apabila melakukan pembakaran hutan dengan sengaja, maka dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Di Kecamatan Dendang itu sudah diamankan untuk pelakunya ya, atas nama KW. Ya. Saat ini prosesnya sedang berjalan, ya, sedang dilakukan proses penyidikan untuk kejadian kebakaran lahan. Rama Admiral, JEK TV melaporkan.